warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, program kesayangan Anda kembali hadir. Tentunya menyajikan kisah perjuangan seorang manusia yang ingin berlepas diri dari pengaruh jin dan makhluk gaib lainnya. Hesti Marliana Sari menjadi orang pertama yang dirukyah langsung oleh Ustadz Muhammad Faizar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiyya. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. Semakin lama reaksi yang muncul semakin aktif dan sukar sekali untuk ditenangkan. بالذين هم أولى بها سريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Saya tahu, saya merasakan, saya sadar, tapi saya tidak bisa mengontrol gerakan badan saya. Terus saya, keinginan saya itu tidak bisa saya tahan. Saya ingin bergerak ke sana, ke sini, tidak bisa. Tapi saya tahu, saya mendengarkan ayat-ayatnya itu jelas, saya tahu. Wa imma yang walau telah kepayahan, dia masih saja bertingkah. Saya terperangah melihat gaya jin tersebut. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samii'ul 'aliim. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ. Kasus gangguannya itu sudah lumayan dalam dan parah. Begitu juga jangka waktunya lumayan lama. Kalau seperti itu keadaannya, itu sudah masuk ke dalam tahapan hormon. Dia merasuk dan berhasil menguasai sistem hormon yang ada di dalam tubuh Ibu Hesti ini. Jadi ketika dirukyah, memang reaksinya seakan-akan kuat dan tidak ada efek apa-apa dari bacaan yang dibacakan oleh perukyah. Ini wajar dan biasa, karena memang tabiat iblis beserta anak cucunya dari bangsa jin itu sombong dan tidak mau mengakui kesalahan. Pemirsa Rukyah, perempuan 37 tahun ini kerap mengalami gangguan gaib setelah ia sering meminum air mantra. Saya waktu SMA, SMP itu orang tua sering mengajak ke tempat-tempat orang pintar yang katanya orang pintar itu pasti dikasih minum dengan tujuan-tujuan tertentu dan saya ikut aja karena orang tua yang menyuruh. Puncaknya ialah ketika ia rutin mengikuti aneka macam ritual. Belakangan ini, gangguan gaib yang dialaminya pun terus bertambah hingga mengusik ketenangannya. Saya mengalami beberapa hal yang di luar kemampuan saya, seperti kesurupan, melihat hal-hal yang gaib, mendengar suara-suara yang tidak jelas. Kejadian waktu menikah, saya tinggal di Temanggung. Nah, itu rumah itu suasananya memang terasa auranya tuh panas terus. Gangguan demi gangguan yang ia alami membuatnya tidak menikmati kehidupan. Selain itu, hanya karena masalah sepele, emosi Hesti bisa tidak stabil. Suami serta anak-anaknya lah yang kerap menjadi sasaran amukan. Ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Sejak mulai anak yang kedua, mungkin sekitar tahun 2008, itu istri mengalami gangguan. Yang pertama mungkin dari gangguan seperti pernah di penapakan, terus
mungkin sakit di pusing, perut, mungkin pinggang gitu. Dan dari sakit-sakit itu terpengaruh pada sifatnya yang dulunya nggak terlalu mungkin emosionalnya, itu sekarang selama gangguan itu emosinya menjadi tinggi. Pemirsa Rukyah, jin yang ada pada diri Hesti tetap saja membandel dan memilih bertahan dalam tubuh perempuan yang senang berdiam diri di rumah ini. Ustadz Faizar tak mau menyerah begitu saja. Bahan-bahan herbal pun disiapkan untuk membuat ramuan khusus. Ya, Ustadz Faizar, kita kan telah merukyah Ibu Hesti ya, Pak Ustadz ya. Nah, lalu herbal-herbal ini fungsinya untuk apa dalam kasusnya Ibu Hesti? Ini minyak habatus sauda, kemudian ini bipolen, makanan lebah ya. Kemudian ini jahe merah, satu rimpang saja sebenarnya. Kemudian apa bubuk. Ini namanya bubuk, bubuknya daun bidara. Kita langsung tumbuk saja satu rimpangnya. Pemirsa Rukyah, racikan herbal khusus untuk kasus Hesti telah siap. Lalu apa lagi proses yang harus dilakuin? Jangan sampai lepas dari bacaan Al-Quran. Walaupun kita menggunakan bahan-bahan herbal untuk mengobati gangguan jin, di antara ayat yang mungkin bisa kita bacakan untuk gangguan jin yang memang sudah melekat dan lama, kita bisa membacakan surat Al-Anbiya, Al-Anbiya, juz 17 ayat 30. Ya, ayat 30 surat Al-Anbiya. Kemudian bisa juga nanti membacakan surat An-Naml di awal-awal juz 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما كانتا. Sebelum ramuan ini dihabiskan, Ustaz terlebih dahulu merukyahnya. كل شيء حي أفلا يؤمنون. Kita perlu asupan herbal, ya, yakni dengan campuran-campuran yang Anda saksikan berikut, ya, surat Al-Anbiya ayat 30. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, mengisyaratkan bahwasanya dulu langit dan bumi itu menyatu, ibaratnya seperti jin yang merasuk ke dalam tubuh Ibu Hesti, ya, menyatu, lekat dan tidak terpisahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa untuk memisahkan langit dan bumi yang tadinya menyatu, maka Allah pula lebih kuasa untuk memisahkan jin yang melekat di dalam tubuh WST. Wallahu a'lam bishawab. Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza. Baru melihatnya saja, jin dalam badan Hesti telah panik. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah. Jin itu sebenarnya hampir sama seperti manusia. Ketika diperlihatkan sesuatu yang itu bisa mencelakai dirinya, maka dia akan gentar. Ubahnya sama seperti manusia pada umumnya. Apalagi ditambahkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dengan izin Allah akan menambah khasiat dari ramuan yang kita racik. Adapun yang dirasakan, wallahu a'lam bishawab. Biasanya dia akan bergetar, menggigil. Ya. Ada yang merasakan seperti merinding kesemutan hebat, yang itu mengangkat sampai kepada tahap aliran darah sehingga dia keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya. Puasa diri. Melihat gelagatnya yang sudah berbeda, saya berinisiatif untuk menyuapinya. Saya tak menyangka begitu cepat reaksinya, padahal baru menghabiskan beberapa suap. Enak kok, manis-manis gitu. Enak kan? Iya. Tiba-tiba
Hesti memegang erat lehernya. Bisa Anda saksikan ketika Ibu Hesti pertama kali dikasih ramuan tersebut, dia merasa seperti tercekik. Ini adalah suatu pertanda bahwasanya setan memang betul-betul mau keluar. Dan itu tanda yang bagus. Kalau seperti itu enggak usah khawatir, minumkan terus. Nanti insya Allah akan keluar melalui muntahan. Dan masya Allah hingga keluar darah ketika beliau itu muntah. Dan itu pertanda bahwasanya jinnya sudah keluar. Wallahu a'lam bishawab. Dia bakal keluar. Jin masih mengganjal di leher Hesti. Ustadz Faizar pun melanjutkan rukyahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yara alladziina kafaru annas samawati wal ardha kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal maa'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Kamu makin ketawa makin panas itu nanti. Lebih baik kamu keluar. Jadi lihat pemirsa mukanya merah luar biasa seperti orang tercekik. Kasus-kasus yang bisa diobati dengan herbal tersebut, ya, yang pertama sering pusing, dan pusingnya ini luar biasa bertahun-tahun diperiksakan ke dokter tidak ada penyakit apa-apa, sakit kepala, sering menggigil, dan juga emosi tidak stabil, khususnya ke suami atau anak. Nah, inilah seperti yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat, ketika jin itu sudah suka kepada manusia, dia akan berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk menjauhkan manusia yang dia cintai dari orang-orang yang ada di sekitarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma takunus samaa'u kal muhl wa takunul jibalu kal 'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassirunahum. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Kini Ustadz Faizar akan mengoleskan minyak zaitun ke kepala Hesti. Ustadz meminta Ardianto, lelaki yang setia mendampinginya selama 12 tahun ini, untuk mengoleskan minyak zaitun tersebut. Tolong dibalurkan, giniin Pak nanti, ke seluruh lapisan kulitnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah segalanya. Udah enakan kan? Alhamdulillah sudah ada. Setelah menyelesaikan semua rangkaian cepat terapi rukyah, Hesti telah berhasil membebaskan diri dari jeratan makhluk gaib. Alhamdulillah, untuk keluhan di kepala, pusingnya sudah hilang. Di pinggang sudah ringan, di perut juga sudah hilang. Ya, inginnya sebagai suami ya, seperti kehidupannya, seperti biasanya, hidup damai, tentram, jadi keluarga yang sakinah, ada warahmah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah mudahkan sekali proses pengeluaran jinnya, tapi ingat, yang paling mempengaruhi dalam proses rukyah ini adalah paskanya. Setelah rukyah, apa yang dilakukan? Saya pesankan untuk Westi dan untuk pemirsa yang ada di rumah, istiqomah dalam memegang Al-Quran dan Sunnah dan syariat-syariat Allah secara umum. Pemirsa rukyah, pasien berikutnya yang beruntung dirukyah oleh Ustadz Muhammad Faizar adalah Setiawan. Lelaki 33 tahun ini mengaku bahwa ia kerap mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Kepala terasa berat, sesak nafas, dan jantung terasa berhenti sejenak. Beragam pengobatan medis telah ditempuh, namun tak jua membuahkan hasil. Menurutnya, segala keluhan ia rasakan sejak mengikuti pelatihan tenaga dalam yang mewajibkan Setiawan untuk berpuasa selama 10 hari tanpa makan dan minum, dan bertirakat dengan berendam di air pada malam hari. Benar saja, ada sesuatu yang tak beres dengannya. Begitu cepat, ia dipengaruhi kekuatan makhluk gaib. Jin yang merasuk di raganya mulai menunjukkan jati diri kala Ustadz fokus merukyah bagian kepalanya. Jin yang ngangguk keluar ya. Ustadz pun mendakwahi jin tersebut.
Saya tidak akan apa-apa kan. Bukan hak saya yang hukum kamu. Kamu makhluk Allah. Saya tawarkan Islam supaya kamu selamat dunia akhirat. Tidak juga menyerah, selanjutnya Ustadz membalurkan almasah hampir di seluruh bagian tubuh Setiawan. Gunanya ialah untuk membuat jera para jin sehingga jin bisa keluar melalui jari-jari Setiawan. Pemirsa Rukyah, Setiawan masih harus melalui sederetan terapi Rukyah. Untuk terapi ini, kami memilih di kediamannya yang berada di daerah Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelum meneruskan terapi rukyah, Ustadz akan meramu herbal untuk dirinya. Semua bahan-bahan pun telah siap untuk diolah. Pemirsa, untuk mengobati Pak Setiawan yang sering dibisiki oleh bisikan-bisikan gaib, maka kita membutuhkan bahan-bahan yang mendukung proses rukyah syariah. Di antaranya adalah kentang, garam kasar, seledri, bunga markisa, kemudian biji pala. Pertama, kita perlu mengupas kulit kentangnya, karena dalam pengobatan ini yang paling kita butuhkan adalah kulitnya saja. Ya, ini Ustadz Faizar, semua bahan-bahan sudah halus ya, sudah bercampur menjadi satu. Apakah harus dirukyah kembali? Ya, untuk rukyahnya mungkin bisa dicatat sama pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama bisa membacakan surat At-Taubah 7:10 ayat 78, kemudian surat Toha ayat 108 juz 16, kemudian surat Zukhruf juz 25 ayat 30. Kemudian kita baca surat An-Nas. Baru nanti kita oleskan ke dada dan juga telinga. Pemirsa rukyah, untuk tahapan ini, Ustadz mengawalinya dengan mengoleskan racikan ini di telinga. Setelah itu, di bagian dada. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang, jin pada dirinya mulai merasakan efek dari herbal itu. Keluar baik-baik, kita tidak akan apa-apa kan? Sekarang keluar aja. Pemirsa Rukyah, ternyata terapi pada Setiawan perlu waktu panjang. Masih ada tahapan Rukyah lagi yang harus ia tempuh. Ya pemirsa, untuk tahapan selanjutnya, kita akan peragakan praktek untuk sauna ya. Supaya jin yang membandel bisa keluar melalui pori-pori dengan izin Allah SWT. Di antara daun-daunan yang untuk sauna, ambil daun sirsak, kemudian kayu secang, daun kunyit, serai wangi, jahe, kemudian daun jeruk. Selanjutnya, masukkan semua bahan-bahan ke dalam wadah. Ya, Ustadz Faizar, lalu bagaimana cara menggunakannya, sauna ini? Cara menggunakannya, nanti dibuka pelan-pelan, cukup segini saja bukanya. Kemudian semua tubuh Pak Iwan atau yang akan kita terapi ditutupi dengan menggunakan kain. Baik, kita langsung saja. Berikutnya, seluruh tubuh Setiawan diselimuti lalu kembali dirukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaffati saffa fazzajirati zajra. فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب
Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Ya, untuk terapi sauna jangan terlalu lama, 10 sampai 15 menit. Ya, supaya nanti enggak terlalu pengap. Begitu selimut dibuka, Setiawan bermandikan keringat. Kalau misal masih ada ganjalan, jangan ditutupi, Pak. Bismillah. Dengan sabar, Ustadz Faizar terus-menerus merukyah Setiawan. Sini yang ganjal. Ustadz terus berusaha mengeluarkan jin dalam raga lelaki pendiam ini. Sungguh di luar logika. Ketika Ustadz sedang memijit Setiawan, tiba-tiba perut Setiawan membesar dengan sendirinya. Lihat perutnya. Itu menunjukkan bahwasanya sesuatu yang menyelisih fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia, maka sesuatu itulah yang menjadi celah setan untuk menguasai dan merasuk ke dalam tubuh manusia. Nafas fitrahnya sudah Allah atur, keluar masuk ada di paru-paru, tidak disimpan-simpan di perut atau di tempat yang lainnya. Tetapi ketika di situ, ya, nafas disimpan di perut, dibarengi dengan ritual-ritual tertentu untuk ilmu kebal, untuk kesaktian, untuk pukulan jarak jauh, maka saat itu juga setan dari kalangan jin merasuk dan menguasai area organ tubuh manusia yang mengamalkannya. Untuk membuat jin itu keluar, Ustadz kembali menempuh teknik lainnya, yakni dengan membalurkan secara merata air garam di sekitar pinggang dan tengkuknya. Apa yang dirasa? Lemas. Alhamdulillah, kini Setiawan telah terlepas dari ikatan makhluk gaib. Rasa mual telah hilang, tubuhnya sudah kembali bugar. Yang saya lihat, dia berjuang untuk melawan jin yang bersemayam di badan dia. Dia coba bangun, dia coba bangkit, walaupun saya tahu itu amat sangat susah. Dia ngerasa badannya tuh sepertinya ditiban oleh bobot yang sangat berat. Tapi Ustadz kami menguatkan bahwa ya harus melawan jin tersebut. Di situ dia berucap syukur, ya Allah maha baik, Allah masih memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lepas dari yang namanya khodam jin yang dia itu sudah terlanjur lama ikut di tubuh manusia, maka satu pesannya, jangan sekali-kali tinggalkan Al-Quran dan jangan sekali-kali mengesampingkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kita mau mengamalkan, cukup amalkan seperti apa yang sudah dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.